Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nadia Amira binti Nak Kibri. Siti Nakuya binti Azain. Okay, hari ini kita akan buat tiga game review. Dan yang pertama ialah Ting Rules by Avokido tentang Kings and Queens. Okay, ini ialah gamenya. Okay, first kita akan klik play and kita akan pilih watak-watak. Okay, kita avatar lah kan? Okay. And then kita akan pilih level-level. Cancel ni ialah menunjukkan level-level lah kan. Okay, tapi kita tak main lagi, so kita akan pilih level 1 yang paling easy. Okay, inilah level 1 punya maze. And okay, nak cerita sikit lah pasal apa tu Ting Rules ni. Ting Rules ni dia ialah tentang logic puzzle yang berdasarkan physics base. So ia ia ialah untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 8 tahun. Dan game ini boleh mengenhancekan diorang punya problem solving, diorang punya memory dan juga special cognition skills. Okey, dalam game ni juga kanak-kanak akan dapat sambil bermain diorang boleh dapat untuk learn tentang force, acceleration, buoyancy, heat, elasticity dan juga gravity. Okay, macam dalam ni. Tengok ni yang tentang reflection. Okay, ni tentang mechanism. Okay. Untuk pergi ke level seterusnya, player kena collect beberapa item untuk dibayar kepada dragon yang tadi tu lah. Okay, ni tentang gravity, buoyancy. So ni tentang reflection. Okay, kita tengok kat sini Ting Rules punya GUI sangat cantik lah kan. Okay, that's all for Ting Rules. Then we will move to the next game. Hi, okay, untuk next game adalah Crazy Gears. Crazy Gears ni untuk kanak-kanak yang berumur 5 hingga 7 tahun dan ia adalah kategori sains. Crazy Gears ni adalah untuk menggalakkan kanak-kanak dari segi critical thinking, problem solving dan explore the topik-topik dalam STEM. So, untuk level yang pertama, Crazy Gears dia akan gunakan motion, pergerakan yang akan gunakan gravity, perkara-perkara yang dalam fizik dan dia akan bergerak ke level seterusnya dengan menarik skrin dengan menggunakan gears tersebut. Okay, untuk Crazy Gears ni dia mempunyai ciri-ciri yang boleh menarik minat kanak-kanak, iaitu dia tiada peraturan untuk bermain Crazy Gears ni dan dia mempunyai warna yang menarik dan dia kid friendly untuk kanak-kanak sebab kanak-kanak mudah faham dengan apa yang pergerakan-pergerakan yang dalam Crazy Gears ni. Crazy Gears ni dia dalam setiap cabaran, dalam setiap level tu dia mempunyai sebab-sebab tersendiri mana dia adalah untuk educational technology mana kanak-kanak boleh mereka sendiri bagaimana untuk fungsikan gears-gears tersebut untuk ke next level. That's all, thank you. Okay, Nadia is back. So, sekarang kita akan buat Cat Physics dari Donut Games. Dan ini ialah main menu kepada Cat Physics. First kita akan tekan start button. Alright. And then kat sini ada game mode, challenge dengan achievement. Tekan challenge. Okay, dia sebenarnya ada banyak sangat level-level. So, kita akan buat level 1 dulu. Untuk setiap level dia akan ada misi lah yang kan yang perlu dilakukan. Macam dekat level 1 kena tadi macam level 1 kena pass the ball, level 2 ni kena move the arrow. Kenapa dia buat macam ni? Sebabkan oleh dia nak membiasakan pemain dengan permainan dengan game ni lah. Kerana semakin banyak level yang diselesaikan akan jadi semakin sukar halangan-halangan yang dihadapi. Okay.
Okay, ni ialah game promo. Game promo dia. Okay, macam dalam game promo ni dia cakap kena drag dulu arrow and then touch the cat. Lepas tu cat tu akan bola tu akan diterjekkan kepada next cat. So kita boleh tengok kat sini dia punya GUI memang lawa tapi dia tak ada banyak sangat button, macam button home ke button replay ke kan. So agak susah lah untuk main macam first user macam saya ni mengetahui mana satu lah nak ditekan kan. Okay, jadi ini adalah ketiga-tiga game yang berkaitan dengan STEM app iaitu Science, Technology, Engineering dan Mathematics. Terima kasih kerana menonton game review kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain hari. Pada masa yang sama. Okay, bukan. Okay, itu sahaja dari kami. Terima kasih. Bye! Bye.